Kalau di Lombok sendiri punya pattern tertentu nggak sih yang memang identik dengan Lombok? Iya. Kotoran sapi, kenapa nggak kotoran kerbau gitu? Dua-duanya boleh, tapi kalau kotoran sapi itu untuk tiap satu bulan sekali ya. Nah, kalau ada acara ritualnya, baru kotoran kerbau. Oh. Beda, ya. Misalnya ada acara khusus suku Sasak, kalau udah dipel rumahnya, udah dianggap bersih, berarti sudah ready dipakai. Beda. Jadi kalau dari kacamata agama, benarnya itu tidak boleh, karena agak najis. Nah, justru itu daya tarik dari budaya dari suku Sasak ini. Tapi nanti ini dikeringin. Ini udah cepat kering ini aja kemarin di. Tapi dibiar gitu kan. Dibiarkan ya? Saja. Enggak dibilas gitu ya. Enggak. Udah dibilas nih pakai air. Dan itu udah apa namanya pas musim hujan kalau mereka tidur kan di lantai. Ya. Jadi hawanya agak hangat gitu. Oh. Ya. Jagoannya itu istilahnya pepadu. Nanti saling pukul ketika darahnya keluar otomatis hujan akan turun. Seperti itu. Oh. Jadi ini ritualnya seperti itu. Ritual ya, memanggil hujan. Apa namanya tarian presian untuk memanggil hujan turun. Oke. Ya. Jadi kalau di sini tadi itu cuman atraksi saja dan kalau yang benar-benar real untuk stick fightingnya itu ada di setelah Agustus. Invite jadi diundang benar yang benar-benar pepadu sama pemerintah itu semacam presian cup ada. Oke. Okay. Kalau kemarau panjang jadi kalau di suku Sasak itu kita adakan presian atau stick supaya fighting, hujan memanggil hujan. Hujan. Ya, jadi semacam tarian ritual seperti itu. Nah, kalau dari suku Sasak sendiri Pak ini udah dari kapan? Suku Sasaknya memang udah lama sih. Sasak asli. Memang aslinya dulu suku Sasak itu asal kata dari Sak-Sak. Oke. Okay. Itu antara Jawa sama Bali. Jadi bahasanya itu kombinasi antara Jawa Bali, tidak jauh beda. Oh, oke. Okay, ya, okay. Native-nya orang Sasak itu masih yang apa yang masih benar-benar asli tinggal di sini memang. Kalau di Lombok ini bahasanya bahasa Sasak semua, tapi ada dua macam Sasak sekarang. Ada Sasak Lebung, ada Sasak Tulen. Sasak Tulen asal kata dari asli. Ya, kalau Tulen sementara Lebung itu aslinya rapuh. Oh. Jadi orang Sasak maaf-maaf yang sudah apa namanya bikin rumah di kota, kita bilang Sasak Lebung. Jadi udah mulai rapuh. Oh, oke oke oke. Jadi okay, memegang teguh peninggalan nenek moyangnya. Jadi okay. Sampai sekarang itu di kampung saya ini bukan semata-mata karena rumah adat, tapi budayanya yang masih kental itu daya tariknya. Rumah adat mereka itu dipel dengan kotoran sapi, sementara pengertian dari Islam kotoran sapi itu najis. Yep. Tapi kalau kepercayaan dari suku Sasak itu memang kalau sudah dipel dengan kotoran sapi, berarti rumah itu sudah dianggap bersih. Kebetulan saya buat sepatu ini khusus untuk dibagiin buat teman-teman semua sih. Jadi terima kasih semuanya. Silakan diterima. Kamu siapa yang ukurannya 38? Tahu nggak? Ayo. 39. Ini siapa yang 38 kalau gitu? 38.
Kenapa saya datang jauh-jauh bikin sebuah sepatu? Karena sepatu adalah lambang harapan. Jadi teman-teman, saya berharap teman-teman di sini jadi luar biasa, ya kan? Terima kasih buat teman-teman semua. Dan Water Palace atau lebih dikenal dengan nama Istana Air. Jadi tempat ini berdiri tahun 1744 oleh Raja Anak Agung Ang Lurah Made Karangasem. Jadi dulu tempat ini hutan yang mana di dalamnya banyak dihuni ular. Ketika Raja akan bangun tempat ini, beliau minta bantuan ke Sriwijaya. Kemudian dari Sriwijaya sendiri dikirimin burung merak untuk mangsa ular, sasaran sahabat raja yang dari Pakistan. Jadi dulu nama tempat ini Kelepug, artinya mata air. Kemudian di tahun 1866 diganti menjadi Mayura, artinya burung merak. Kemudian ada kolam, jadi ini fungsinya untuk irigasi kerajaan dulunya. Ada balai pererenan, jadi balai pererenan fungsinya sebagai tempat istirahat. Ada balai loji, fungsinya sebagai tempat penyimpanan barang-barang peninggalan kerajaan Karangasem atau layaknya museum. Kemudian ada balai kambang yang akan nanti kita masuki. Jadi ini fungsinya untuk musyawarah raja-raja dan kerajaan. Dan ketika kerajaan masih ada, balai kambang juga digunakan untuk sidang. Jadi perdata, pidana, agama disidang di balai kambang dulunya. Tapi karena sekarang kerajaan sudah tidak ada lagi, balai kambang hanya digunakan untuk musyawarah lintas agama, kemasyarakatan, sosial budaya. Jadi masih musyawarah di sini, balai kambang. Kemudian di dalam sana ada dua pura. Di pura yang paling tua namanya Pura Kelepug. Jadi digunakan oleh keluarga raja. Dan Pura Jagatnata itu pura yang paling besar atau Hindu Center di Nusa Tenggara Barat. Jadi apapun kegiatan keberagaman umat Hindu pusatnya di Pura Jagatnata. Jadi saya kasih lebih perjelas lagi. Jadi tempat ini jadi punya dua objek. Jadi objek budaya. Jadi yang ini yang di luar tembok objek budayanya. Jadi kemudian di dalam itu objeknya religi. Jadi karena tempat ibadah. Jadi yang jadi tempat ibadah dan budaya jadi bukan dipisahkan oleh tembok. Ya, jadi ini tempat sidang dan musyawarah dan di tempat ini juga ditemukannya kitab Negara Kertagama. Jadi persis di tempat ini. Jadi kalau kita merujuk ke buku-buku sejarah, jadi kitab Negara Kertagama jadi ditemukan di salah satu pura terbesar di Lombok. Ya, karena ini bagian dari pura yang di samping sana. Jadi simbol toleransi beragama di Lombok ada patung Muslim, Cina dan Arab. Arab Cina. Jadi ada dua hal dari patung-patung ini. Yang pertama sebagai tanda terima kasih raja kepada sahabatnya yang dari Pakistan yang pernah nyaranin untuk melihara burung merak. Yang kedua, patung-patung ini sebagai simbol toleransi beragama. Artinya toleransi beragama di Lombok sudah ada sejak dulu. Buktinya ada 6 patung di sini yang membuktikan bahwa di Lombok ada 6 agama yang saling bertoleransi satu sama lain. Jadi ada Hindu Buddha, Katolik Protestan, ada Islam 3 sama Islam 5. Ada nggak yang menggunakan sepatu ukurannya 41? Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih. Oke, kalau ditanya kenapa mau, gue pasti mau lah diajak jalan-jalan, ya nggak sih? Terus tujuannya juga pas gue tanya, mau bagi-bagi sepatu kan? Itu kayak, wih keren gitu. Walaupun gue sempat nanya ya, mempertanyakan,
kenapa sepatu sih share gitu kan. Dan dari jawaban lo sebenarnya simpel sih, gue cukup, ya orang kan kalau charity atau berbagi cukup klise lo, maksudnya kayak hal-hal yang umum lah, tapi ini lo sepatu gitu, dan menurut gue kayak emang bidang lo gitu, jadi lo nggak bisa ngasih apa yang lo gak punya gitu, jadi emang lo punyanya itu pengetahuan lo di situ, dunia lo di situ. Dan menurut gue cukup beda dan, wih asik juga ya, gak kepikiran gitu, sepatu gitu loh. Dan lu sempat bilang kayak, lu sadar gak sih sepatu itu hal yang paling diinginkan untuk kayak anak laki-laki gitu. Nah, buat gue pas di situ kayak gak kepikiran gitu loh. Jadi kayak, wah asik nih, gue udah pasti mau ikut lah jalan-jalan. Kesan-pesan gue yang pasti, gue seneng yang ini sih, ketika membagikan sesuatu dan dia sangat appreciate. Gue sangat ingat ketika bapak cilok yang lu tawarin, kita beli ciloknya dan lu kayak, pak ukuran sepatu lu berapa gitu kan. Dia nyebutin terus kayak, emang kenapa? Gue mau ngasih lo sepatu. Dan, ah yang bener gitu. Nah buat gue tuh respon yang kayak gitu sampai dia pas nyobain. Terus kayak happy. Kayak terus, ambil aja ciloknya mas gitu kan. Jadi kayak, buat gue tuh kayak, wih lucu ya. Terus gue juga pas ngebagiin, ada satu kita yang kita misah. Itu petani kedelai. Gue disempet jualan, dikira tukang jualan gitu. Gue ngasih sepatu, saya gak ada uangnya pak gitu kan. Gue bilang, lah. Ini buat bapak sepatunya gitu kan. Terus gue juga ngasih ke anaknya. Jadi kayak ya lucu aja sih respon orang-orang. Walaupun banyak yang kayak ketika gue tawarin kabur lari gitu kan. Malah takut. Gue dikira katanya dari ini mau disuruh vaksin corona. Mungkin takut kali dikejar-kejar sama orang tatoan apaan nih gitu kan. Tapi ngeliat respon yang menurut gue tidak kebayang ya. Maksudnya kan kadang kita memberi sesuatu atau apa, ya mungkin kita terbawa sama acara TV atau apa, wah haru apa segala macam. Cuman di sini menurut gue ada respon-respon yang, wah gak kepikiran nih gue responnya, gak pernah ngeliat nih kayak gini gitu. Jadi happy udah pasti. Karena gue sama Puru pun waktu itu pernah jalan ke Raja Ampat, pernah lah kita bawa mainan, buku, dan ngeliat respon yang kayak gitu tuh emang selalu wow banget. Gue pernah ngasih sampai gue inget banget mainannya dibawa tidur. Waktu itu kita bagi, ya kita berbagi sesuatu yang kita bisa bawa aja kan. Waktu itu kayak kurang lah karena kita di sekampung satu pulau, dan mereka otomatis ketika makanannya kurang mereka potek sendiri terus bagi, nggak ada yang ribut saat itu. Gue ingat banget di Raja Ampat, jadi kayak wah gitu ngeliat respon-respon kayak gitu selalu fun gitu. Pesan-pesan selalu menarik ketika lo bilang kita kan sebenarnya jalan-jalan ya, terus mungkin orang bilang kayak ya jalan-jalan terus bagi-bagi, jadi berbagi nggak selalu ya, kita having fun juga bisa sambil bagi-bagi kan gitu kan. Jadi paling itu aja sih.